14.09 menit waktu Indonesia Barat, saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apa tanda negeri Melayu? Di sana sini orang berpantun, jika kita bersatu padu, negeri maju, rakyat pun rukun. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang telah berkenan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati PJS Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Kasia Badudin atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili. Kami hormati Kapolda Kepulauan Riau, bayaran di muka. 11. Ekonomi rakyat UMKM kurang berkembang karena kurangnya fasilitas dan dukungan pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk UMKM sangatlah minim, sekitar Rp2,2 miliar pada APBD tahun 2019 dibanding jumlah UMKM sekitar 75.000. Para pedagang kali kaki lima banyak yang luluh karena mereka diusir sehingga kehilangan lokasi. Ketujuh misi yang sudah kami sampaikan di atas kemudian menghasilkan dan sekaligus memayungi 10 gerakan hebat dalam 25 program kegiatan luar biasa. Satu, Batam Berdikari. Dengan program kegiatan, satu, membangun ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan, melalui pengembangan produksi lokal dan pasar rakyat, serta membentukkan badan usaha logistik daerah, promosi program kami di berbagai wilayah kota dan budidaya ikan air tawar dan laut, serta mengembangkan perhutanan sosial. Dua, memperkuat ketahanan air dan energi secara merata. Tiga, mengembangkan rumah layak huni, yaitu penyelesaian sertifikat lahan dan kampung tua, bedah rumah, keringanan WPO. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian yang terhormat, JJS Gubernur Kepulauan Riau atau yang mewakili, dan terhormat Ketua DPD Provinsi atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolda Kepulauan Riau atau yang mewakili, yang kami hormati JJS Wali Kota Batam, Ketua DPD Kota Batam, para Wakil Ketua dan Anggota DPD Kota Batam, para sahabat anggota Forum Badan Pimpinan Daerah Kota Batam, serta rekan-rekan jajaran pimpinan Badan Pengusaha Batam. Yang kami muliakan Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Ketua dan Anggota KPU Kota Batam, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, Ketua Kadin Kota Batam, pimpinan partai politik, Ketua Daerah, pimpinan OPD, serta para camat se-Kota Batam. Yang kami hormati sahabat kami pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam nomor 1 Bapak Mujika Dinas 1 dan Bapak Abdul Basit As serta Bapak Masyarakat Bapak Agama Pimpinan Perguruan Tinggi Rekan-rekan Kas serta hadirin yang berbahagia. Pertama dan pertama sekali perkenalkan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, seraya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah limpah rahmat dari Allah dan sahabat Rasulullah siang paripurna istimewa ini dapat berlangsung dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Sebagai perkenalan pembuka, perkenalan kami menyampaikan 3 bait panggung. Bukan pandang sembarang pandang, karena ke depanlah juga. Bukan datang sembarang datang, datang menyampaikan visi dan misi. Ada kulikan di pinggir kali, mencari makan di pagi hari. Jika dia mengatakan memimpin kembali, pemulihan ekonomi prioritaskan. Malam hari, tahun berhenti, berlaku sebentar di Pulau Putri. Batang Mandani maju sekali, rakyat sejahtera tujuan. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Kadep Kota Batam, serta hari ini tamu-tamu dan segenap warga Batam yang kami banggakan. Menuju Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari Provinsi Kepulauan Riau 4,87% dan nasional 5,02%. Target pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2021 sampai 2024 sebesar 5-7%. Di sisi lain, struktur PDRB Kota Batam juga mengalami perubahan, walaupun tetap didominasi oleh industri pengolahan, namun kontribusinya makin mengecil. Dari 55,38% di tahun 2016 menjadi 54,13% di tahun 2019. Sedangkan konstruksi sebagai sektor terbesar kedua meningkat dari 19,5% pada tahun 2016 menjadi 21% pada tahun 2019.
Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami pergeseran dari 6,23% tahun 2016 menjadi 6,7% di tahun 2019. Dari sisi inflasi cukup terkendali. Laju inflasi tahun 2019 sebesar 1,97%, sebelumnya di tahun 2015 sebesar 4,73%. Untuk nilai investasi, saya telah ditahukan yang berbahagia. Data statistik di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa kerja maksimal akan membuahkan hasil yang maksimal pula. Hasil ini sebagai jawaban atas terobosan yang telah kami lakukan pada periode pertama, khususnya melalui pembenahan infrastruktur dan transportasi. Saat ini pembangunan jalan sudah dilakukan 2 jalur, di mana setiap jalur dibangun 3 sampai 6 lajur yang dilengkapi dengan pedestrian dan taman. Dan kegiatannya akan terus lanjut ke depan. Di samping itu juga terus dilanjutkan kegiatan pengendalian banjir melalui pembangunan dan normalisasi drainase. Sebagai terobosan, sejak tahun 2016 kami telah melaksanakan program percepatan infrastruktur kelurahan yang kita singkat dengan PIK, dengan pagu dana rata-rata per kelurahan sebesar Rp700 juta. Program ini terus ditingkatkan, bahkan pada tahun 2019 telah mencapai 1,3 miliar dan didukung dana DAU tambahan Rp353 juta. Di tahun 2020, pagu anggaran PIK ini ditingkatkan menjadi 1,7 miliar dengan DAU tambahan Rp366 juta. Kedua program ini berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta pemerataan infrastruktur di wilayah permukiman. Sekarang timbang berat badan, ini timbang berat badan mereka. Para istri, para paslon dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Harapan, melalui 1 dan 2 kita bangkit lagi berfoto bersama. Ini saling dorong gini, Kak. Luar biasa. Orang sih itu orang tuh santai-santai aja yang kalau sendiri. Lipur 5% ini lu kita ini. 5% lipur ini kalah ini. Lipur 5% lipur ini. Saya sendiri. Ya kali bahasa aja. Itu kan bicara fakta, Pak. Iya, memang iya, tapi kalau ada 2 juta mah waktu tangkap itu. Bila perlu lu kitanya kita ajak taruhan. 22 juta aja, Bang. Untuk ke depan ya ini. Untuk ya. Uang Natal aja gitu. Ya. Oh, gini. Dia 2 juta, aku 4 juta. Kurang apa lagi, Pak? Udah dipun. Sisi angka lagi. Terima kasih. Pada sore ini kita akan menyaksikan dan dua dari yang pertama kami itu dia. Acara lanjutan dan kita 22 juta ya. Dapat dari 75. Kalau pengurangan tidak ada, semuanya penguatan, tidak ada pengurangan. Semuanya penguatan, peningkatan, kecuali ada tambahan. Beberapa yang saya sampaikan tadi hanya sebagian ya. Bahwa untuk penyelenggara jenazah kita siapkan insentif, kemudian angka dari kemarin 1 miliar kita jadikan 2,5 miliar itu berbeda. Kemudian jam persal gratis untuk orang bersalin dan jam kesda untuk masyarakat yang tidak tercover melalui DTKS. Data
singkat di antara media juga tidak tercover juga ketika itu antara lain yang baru dari yang akan kita buat. Selain itu tentu saja kami akan terus saja mengembangkan infrastruktur yang sementara ini menjadi concern bagi kami. Tapi niat di dalam hati mudah-mudahan COVID cepat rampung dan ingin jalannya selesai tuntas di dalam. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta TV. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.